Teriakan istri sah gerebek suami saat ketahuan menikah siri di Kendari, pertama kali tahu dari mertua. Tengah ramai momen saat seorang istri sah menggerebek suaminya berinisial AL yang akan melangsungkan pernikahan siri di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin, 29 Juli 2024. Salah satu saksi mata yang enggan disebutkan namanya mengatakan penggerebekan berawal dari informasi mertua atau orang tua dari AL. Jadi informasi tersebut berawal dari mertuanya dari istri sah, ujarnya, Senin, 29 Juli 2024. Usai mendengar hal itu, istri sah kemudian langsung mendatangi acara pernikahan tersebut di salah satu rumah yang berada di Kecamatan Kadia Kendari. Tadi pagi itu kejadian penggerebekannya, sambungnya. Saksi mata menyebutkan, istri sah sempat kaget karena mengira hubungan suaminya dan wanita yang dinikahi siri inisial sudah tidak terjalin lagi. Tahun lalu juga sempat ditegur, ini istrinya dia kaget pas dengar mau menikah, dia kira sudah tidak berhubungan lagi mereka ini, tuturnya. Istri sah AL lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sultra. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian yang dikonfirmasi mengatakan dirinya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jangan.